Buat teman-teman di medsos ya, ini di teater Tasik Ardi Rumah Dunia ada sekitar berapa nih? 1 juta ada kali ya? Yuk, lanjut. Oke. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu sekalian, Duta Baca Indonesia Mas Baladong. Sering kita bertemu cuma jarak jauh, Pak. Alhamdulillah sekarang bisa jadi jarak dekat. Jarak dekat. Ah, betul. Saya boleh menyapa ibu-ibu dulu enggak, Pak? Boleh. Bu. Ya. Mau sembako gratis? Mau. Mau enggak ada kemiskinan? Mau. Mau suami baru? Kebablasan ya Bu ya. Kalau misalnya mau bilang sama beliau-beliau, karena beliau ini di eksekutif nanti akan menjadi wali kota Semoga Serang makin maju. Oke, pertanyaannya tapi kamu enggak salah satu, tim saya salah satu enggak? Oh enggak. Saya bukan buzzer, Pak. Karena bayaran buzzer sekarang kecil. Oh. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Muhaimin, saya masyarakat biasa kota Serang. Iya, bukan dong, itu kalah kemarin. Nah, saya ini masyarakat Serang, hanya tidak tinggal di Serang. Saya berkuliah di kota Semarang. Tadi membahas Solo, saya sering bolak-balik ke Solo. Memang betul banyak sekali Serang di Solo, Surakarta ya, Jogja dan Semarang itu aktivitas. Saya harapannya bisa. Kapan pulang ke Semarang? Insya Allah bulan-bulan September atau Agustus. Iya. Pertanyaannya simple, Pak. Okay. Tadi kan sudah memaparkan berbagai macam visi ya. Itu kan visi. Yeah. Saya pengen yang lebih konkretnya. Program apa nantinya yang beliau-beliau ini yang akan dilaksanakan untuk menanggulangi yang kemiskinan dan yang namanya pengangguran. Tadi pelatihan, tapi coba yang lebih konkret lagi, bagaimana caranya? Kalau mereka kepilih ya? Kalau misalnya kepilih ya, mudah-mudahan kepilih lah ya. Nah, bagaimana caranya untuk yang program yang real dari yang dari kemiskinan? Itu yang pertama, belum selesai nggak apa-apa ya Pak? Dua pertanyaan aja, iya. Dua pertanyaan, yang kedua adalah ketika nanti terpilih Bapak, program apa yang 1 tahun pertama yang akan dilaksanakan? Tentu 1 tahun pertama biasanya program-program prioritas, betul? Nah, program apa yang secara konkret? Saya tidak bertanya visi ya, tapi program yang secara detail seperti itu. Yang terakhir boleh pantun? Saya sedikit ada pantun. Boleh cakep nih ya Bu Pak? Boleh. Makan es krim esnya meleleh. Pantun dulu boleh. Jalan-jalan ke kota Serang. Jangan lupa mampir ke rumah dunia. Amin. Ayo kita bangun Indonesia dari sekarang untuk menuju kancah dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semuanya dapat pas.